Halo teman-teman, balik lagi channel ku Exim Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, kita main Japan South American Cup yang TP-nya 600.000 maksimum. Jadi gua mau ngetes Rival DC, Rival baru ya ini, teman-teman, sama Hyuga Ombak ya. Somni Resurrection. Oke, teman-teman yang belum subscribe channel gua, jangan lupa subscribe dan like. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, untuk rule cup kali ini menurut gua sangat balance ya dibanding untuk yang sebelumnya ya, yang S30. Wah, ini kayaknya pernah tahu nih gua. Shield bodoh. Karena menurut gua ini nolong banget untuk teman-teman yang baru main atau enggak yang level skillnya itu kecil, S5 ya. Mungkin S30 tuh untuk lebih ke arah yang profesional ya, yang udah lebih pro ya, pro player. Kalau ini untuk segala macem. Udah gitu untuk role ini tetap prima donanya itu pemain yang punya full body stand. Syukurnya nggak ada pemain Eropa, Muller ya, Muller HA, Muller biru. Tapi digantiin sama Morisaki DC. Kalau teman-teman punya. Wah, anjrit, ada dua ya. Wah, gila, gak dapet. Udah rainbow juga. Oke, kita lihat nih, bisa diblok nggak sama Ishizaki DF nih. Gila, pagi-pagi langsung rainbow ya. Oke, menurut gue ini Hyuga Zombie Resurrection ini kalau nge-shoot ya agak mustahil untuk di-block ya teman-teman ya, karena dia punya pasifnya itu block killer, block killernya S lagi. Tapi kalau untuk ditangkap bisa banget gitu loh, karena 5 pemain ya kalau nggak salah, dia berapa tuh mentalin, gue lupa. Tuh Santana full body stand-nya juga bagus ya untuk rule ini. Wah, dikasih lagi. Bahaya nih. Wih, dapet, gila. Ikuzo.
回しで勝負だ。よし、分かった、翼くん。あろう、それ。負けないよ。よし来い、行くぞ。俺たちならできるはずだ。よし、ここを通す。行け、ドライブパス。負けるか。よし来い、勝負だ。Buang dah full power gua. Harus kena ini apa tu? Yos, ikut. Wih, keren ya, akrobatik. Jadi, gol wah sisi sunda. Yos. Ya, nggak apa-apa.俺は今、間違いなく憧れのフィールドの上に立ったんだ。行くぞ。負けるか。よし、ここを通す。行け、ドライブパス。Wah, kena. Sudah, yosh kai. Orang tadi yang number one dah. Skyhawk shoot dah. Ah.よし来い。必ず止める。つら。ディア。行くぞ。サッカーは一人じゃない。行くぞ。わあ、30や。kalau C dapat tuhOke teman-teman, jangan lupa tanggal 10 hari Senin itu ada Japan 1997 part 2. Nah, kalau teman-teman perhatiin ya, loading screen title-nya game ini yang baru. Itu kan bajunya baju baru ya, baju yang sekarang. Itu teman-teman perhatiin ada pemain yang belum rilis. Untuk baju itu ya, ada Aoi sama siapa ya, Misaki ya, kalau salah gue lupa juga loh. Mungkin ya, ada part 3 abis itu. Mungkin abis itu ada part 3. Jadi memang bulan ini kasar ya, emang klub ya teman-teman ya. Gila banget, digeber terus. Digeber terus, gila.
gacha terus bulan ini. Memang klub kayaknya lagi ngejar setoran ya bulan ini ya. Dipancing-pancing, dikasih bonus-bonus. Waduh. Kencengan. Konna kozai wa tsuyou sentai. Doke doke. Tori ha. Tai. Mamoru zo. Makenai zo. Makenai yo. Shoudo. Ini pasti di shoot deh. ならできるはずだ。 わ、完璧。 そこだ。 俺たちがナンバーワンだ。 スカイホークシュートだ。 おっ、いいな。 俺がみんなをフォローしなくちゃ。 Bola ke dia lagi. Oke, kita coba. Harusnya ketangkep ya. Ready shoot ya. Orれたちがナンバーワンだ。スカイホークシュートだ。よし来い。 Depan lagi. Wah. Bisa aja. Yosh. Merah lagi. Itu jiki de no sky wing shoot da. Yoshi koi. Aduh, nangkep dong. Please. Wakabayashi Genzo nameru na. Nangkep. Wah, untung selamat. Yoshi. Gila, deg-degan cuy.
待ちくたびれたぜ。うわぁ、みんなの分も俺は結果を残す。Ini Hyuga ini gak bisa nge-defense ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah dicolok tackle, intercept, passing. Ini memang Hyuga ini memang cuma nge-shoot doang dah. Pokoknya dia dapat bola nge-shoot doang kerjaannya. これが俺の渾身の力を込めた倍速2回転トルネードシュートだ。くそあっ負けるか。俺に止められないシュートなどない。Hey, kita spam shoot sekali biar energinya habis. Coba kita paksa dia keluarin 10 power. Yoshikoi. Ini revolnya harus gue colok B60 nih supaya irit ya staminanya ya. Kalau enggak bonyok tiap kali nge-shoot itu mulu. Oh, kelar ya ditonjok. ならできるはずだ。行くぜ。よし来い。やっぱり翼さんに送りたいんだ。パスを出した後はすぐにダッシュ。行け中原中の12番。わしが相手してやるたい。え、サトゴラギ腕を上げたな、翼。ロベルトとサッカーをするのは本当に楽しいよ。よく見ておけ。これが俺の最強のシュートだ。行くぜ。よし来い。いや、ini kalau dia kipernya DF atau enggak Morisaki, ini mungkin gua imbang ya. Dia ini aja deh, dia memang di kiper dia lemahnya. Tapi timnya kuat ya ini. Oke lah. Reliever full. Oke, kita daily gacha.
Oh ya bentar teman-teman, ini gue kasih lihat Roberto yang hadiah dari Cup ya. Ya jadi mungkin ada teman-teman yang nggak ngeh hadiahnya itu ada Roberto. Nih Robertonya tuh bisa hidden Evo. Tuh ya, shootnya 6.700 lumayan tuh, passing 7.000. Defense mah memang kecil, Roberto mah nggak suka defense ya mah. Roberto attack terus ya. Speed 5.000, teknik 6.600. Oh, skill S, flying drive pass, ada drive shot A, overhead kick, ada tackle tuh. Pertama kali nih Roberto ada tackle. Udah gitu pasifnya high bowler. Jadi udah pasti dapet high bowler itu terus overhead kick deh. Tuh tim skillnya Japanese and South American all stat plus 10. Nah enak tuh sinerginya teman-teman. Japan sama South America. Nah ini full power gauss up. Jadi kalau teman-teman menang match up pakai Roberto ini nanti full powernya nambahnya lebih banyak, 30% langsung gitu. Udah gitu nih anti hujan, rain resistant, high ball request ya. Japanese player killer. Status plus 25%. Sama agility killer juga status plus 25%. Jadi kalau ketemu Jepang biru ya, Japanese agility itu plus 50%, teman-teman. Bayangin tuh. Ketemu Ken DF ya enggak? Ken DF keeper, wow, plus 50%. GG banget itu, tinggal colok skywing shoot. Apa true skywing shoot. Oke, kita coba keteng Latin pickup transfer. Kurang. Waduh, kembang apinya. Uram deh. Oke, kita buka aja ini. R plus. Siapa tahu dapat. Ah, 4 kembang apinya. Kurang atuh ya. Wih, nyala. Kuy. Juga kun, please. Ah, palsu. Ternyata ini bisa juga flare palsu ya. Sialan. Gambarnya doang baru. Oke lah, kita coba keteng sekali. Dream Collection. Kita coba, aduh Galvan nih, gue pengen Galvan, sumpah cuy, Galvannya sadis banget, nggak bohong gue. Malah lebih bagus Galvannya daripada Rivaulnya menurut gue ya, lebih kepake. Meskipun powernya kecil. Wah, Roberto. Oke teman-teman, kayaknya udah habis. Oh ya, gue mau mixer sekali, gue lupa ya, gue mau mixer. Karena pemainnya numpuk nih. Apa ini mixer? Ini Leon Dick nih, anjrit, sampah banget. Gak jelas, gak ngerti gue maksudnya apa. Caincon, ternyata ini bukan Caincon yang baru. Muller,
apa ya? Nita deh, nggak kepake juga Nita. Please, jangan dupe. Ah! Jito parah nih, Jito jadul. Nanti kayaknya nih menurut gue bisa di hidden evo ya. Karena ini nggak jelas banget ya teman-teman ya. Masa back gini. Kill statusnya. Mungkin ini bisa hidden evo nanti. Oke, segini aja videonya teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.